sampean pulang. Urus istri dan anak-anak sampean dengan baik. Makasih, Datuk. Kalau begitu saya permisi. Salah zu setan nampaknya. Bahlul, tunggu dulu sekejap. Kita selfie dulu. Senyum kau manis. Buat apa lah, Bu? Buat update status lah. Judulnya apa itu? Tukang suhu togel terkincit dalam celana. Misi. Tak rata lagi jalan ni. Siapa letak batang kat sini? Beginilah nasib hantu di Indonesia ni, Labi. Bukannya dikirimi doa, malah dipinta nomor togel pula. Berbeza jauh dengan hantu-hantu kat luar negeri tu. Memangnya kalau hantu di luar negeri, bagaimanalah, Bu? Tengoklah hantu di Amerika tu. Nama dia Dracula. Pakaian dia necis, rapi, setelan dasi jas hitam. Tempat tinggal dia pun di kastil mewah. Kau tengok lagi hantu Cina tu. Nama dia Pampir. Pakaian dia pakaian adat bangsawan Cina. Lengkap dengan songkok hitamnya. Tinggal di kuil, pakai gelang, pakai cincin batu giok. Tak kalah lagi dengan hantu Arab. Nama dia Jin. Pakaian dia pakaian bangsawan Arab. Lengkap dengan topi dan sepatu khas Timur Tengah. Tinggal di lampu minyak tanah yang terbuat dari emas dan berhiaskan intan permata. Memangnya kalau hantu di Indonesia ini bagaimanalah, Bu? Kau tengoklah sendiri. Nak cakap pun awak malas. Nama pun kuntilanak. Baju dia dari dulu. Daster putih polos. Tak bermotif sikit pun. Rambut dia panjang berserak. Kantung mata dia hitam lebam. Macam Mike Tyson kalah. Tinggal dia di pokok-pokok. Tak tahu hujan, tak tahu terik. Ketawa saja tiap pagi. Seperti orang-orang yang nonton video kita ini ya. Apa lagi si pocong tu? Muka dia buruk. Putih pucat macam tak berak 2 minggu. Baju dia kotor, tak pernah bercuci. Dari dulu sampai sekarang, tahu dia melompat saja. Macam mana nak takutin orang? Labu, kabarnya kalau di luar negeri tu Big Boss hantunya kejam-kejam. Kalau kita punya salah, dihukum cambuk pakai kawat berduri. Nah, perkara itu sajalah nampaknya yang ringan buat kita ni. Karena Big Boss di Indonesia ni, hukumannya cuma disengat pakai kursi listrik saja. Walah, kursi listrik kan lebih sakit lah, Bu. Memanglah. Tapi sedap ya, listrik di Indonesia ni selalu padam.